Persik Kediri meraih kemenangan tipis saat menghadapi Persela Lamongan dalam pertandingan pekan ke-25 Liga 1. Pada laga yang berlangsung di Stadion Kompiang Sujana Denpasar itu, Persik Kediri menang tipis 1-0 berkat gol Yusef S. Sejari pada menit ke-71. Kemenangan ini membuat Persik naik ke posisi 9 klasemen sementara dengan 30 poin. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Persela kian terancam turun kasta. Mereka tertahan di posisi 17 klasemen sementara dengan raihan 19 poin.